Jadi ini tanggal 24 Agustus 2021, ini kondisi awal warung peta yang ada di Desa Muktiwari. Nah, ini sumbangan bantuan dari teman-teman sudah digunakan dan ini terus bertambah ya. Ini kondisi awalnya kawan. Ini kondisi awal. Jadi ini nanti kita akan plaster ya, dibuat yang bagus, nanti atasnya di sana ditutup. Ini juga nanti masih diplaster. Nah, dalamnya alhamdulillah sudah di keramik ya. Ini sudah di keramik. Nah, ini nanti diplaster, dicat nanti di sana. Ya, ini juga nanti dicat. Ya, ini adalah di antara warung peta ya. Jadi ini di sini karena saya kebetulan di sini. Nah, itu ada granit. Nah, rencana granit ini coba angkat di. Nah, rencana granit ini akan saya tulis sahabat-sahabatku yang pernah berpartisipasi untuk membangun warung ini akan dijadikan sejarah ya. Nama-namanya yang ngasih, kemudian di sini ya saya tulis, kemudian yang kerja di, yang kerja-kerja di sini tar di sini, kemudian nanti dibawa insya Allah di sini ditandatangani oleh Panglima Besar Pembela Tanah Air Satu Komando. Nah, doakan kawan ya, mudah-mudahan juga ini untuk hari ini granit keramik dan semen udah beli, jadi ke depan sisa cat-catnya ya, cat dan beberapa yang lainnya. Jadi silakan sahabatku yang ingin membantu dan ingin memberikan amal jariah pembuatan warung ini. Karena apa? Warung ini nantinya sebagian keuntungan dari warung ini dikembalikan lagi kepada warga yang ikut dalam tabungan komunitas pembela tanah air di wilayah ini ya. Nah, ini kawan, mudah-mudahan ya, ini biar kelah jadi sejarah ini. Ya, biar kelah jadi sejarah dan terdokumentasi. Ya, situasi saat ini seperti ini ya. Entah 5 tahun ke depan seperti apa suasana di sini, kita akan saksikan bersama juga panjang umur kawan ya. Nah, di sini mau dibuat khusus untuk tempat duduknya Panglima Besar Peta. Di sini nih. Ya kan? Nah. Demikian sahabatku, mudah-mudahan ada manfaatnya dan silakan yang mau bantu kawannya untuk nambah-nambah beli cat yang bagus kalian.